Alright. Jadi balik lagi di channel Charge 40. Hari ini kita bakal bermain. Ini barusan guys ya, let's go. Langsung aja kita langsung jalan, kita cari lagi. Emang agak ngusingin ya. Yo, what's up bro, lagi di channel yang tempat 10. Hari ini kita bakal bermain di dunia cacing lagi men. Gak ada bosan-bosannya kita main cacing terus, karena kita mau nyari babi guys. Di sini dia nih, mantap nih guys. Jadi kita bakalan mencoba untuk biasa guys, makan cacing orang dong, jangan cacing sendiri dimakan, malah dimakan sama teman sendiri. Dasar munafik, temen makan temen men. Oke guys, jadi aku bakal mencoba untuk bagaimana meredam esmongi ya guys ya, esmosi gitu maksudnya ya, karena belakangan ini esmosian mulu gitu kita kan. Itu dia awal dari emosi adalah kesombongan. Kesombongan berawal dari kebablasan mor. Oke, aku bakal coba untuk mencari celah ya, mencari celah untuk membuat dia meninggal nih. Wush, wush, mantap men. Gak kenal lu, jago lu. Oke, aku bakal mencoba untuk mengubah strateginya men. Wush, udah kayak tukang laundry ya jadi mulut anda. Oh yes, jadi kita bakal nunggu dulu di sini ya, karena aku baru dapat 3500 sama baru 300 ya. Jadi kayak ini ya, kayak suara klakson mobil gitu ya guys ya, mandep lah pokoknya ya guys. Kita bakal mencoba untuk bagaimana, push gila jago banget. Kita akan mencoba untuk bagaimana mengubah pendirian nih, maksudnya mengubah cara dan tutorialnya ya. Push, akankah Canau ya akan mengepung saudara dari cacing planet Pluto, ataukah beliau yang akan mengepung Canau ya, karena Canau ya sudah sangat jahil sekali guys. Set, mantap. Oke, sedap. Oke, kita bakal melilit. Push, gila itu gede banget guys, asli guys. Di saat saya sedang pusing dengan dia, ternyata ada cacing yang sedang menggelora depan mata saya guys. Itu cacing berapa itu guys, 770.000 apa itu, karena kan satu server sama kita ya bodoh. Oke, aku bakal mencoba. Wih gila, kok bisa ada kembarannya di sini guys ya. Wow, mantap guys. Wih, kok jadi gue yang kena ini. Wah, penipuan ini asli guys, penipuan yang mengatasnamakan cacing. Woi bodoh, asli guys, kok bisa gitu ya. Itu kalau dipelajarin itu kesalahan ada pada saya ya, kenapa saya malah terlalu asik untuk menilai muka cacingnya. Salah, harusnya anda fokusnya adalah menjatuhkan cacing tersebut bro, bukannya malah anda dijatuhkan. Oh ya, gak apa-apa guys, biasalah ya, namanya juga Canau ya kan. Push, ini kayak gini nih, ini yang udah dibilang disebut dengan Canau ya, terpesona dengan muka cacingnya. Aduh, bahaya ini loh, mulai jangan lagi dah. Oke, kali ini kita harus bagus ya guys ya, bagus lalala. Mudah-mudahan di kali ini kita tidak akan fokusnya pecah lagi gitu guys ya, karena dari tadi pecah mulu nih otak bisa pecah ya kan. Kemarin kasih kepala siapa itu pecah tuh, kebanyakan main beling sih, udah gue bilangin jangan main beling mulu ya kan. Nanti kalau pak main beling mulu mati dulu mulu. Mainnya beling men, anda bisa bayangin gak sih, manusia ini manusia beling ini, nggak tahu apa bener dia emang manusia beling apa beling dia manusia kali, apa dia jelmaan kali, jelmaan tukang beling ya kan, bisa jadi juga loh, mana aku tahu ya kan. Begitu ya guys ya. Oke, bakalan kita putar-putar sedikit lagi ya guys ya. Kalau jadi-jadi, nggak jadi udah, nggak jadi ya udah madep berarti. Oke guys ya, kalau aku lihat-lihat di sini nih lumayan ya guys ya.
apa tuh, lumayan lah pokoknya. Lumayan. Oke guys, jadi kita udah dapat lagi nih guys. Set. Mantap men. Kita bakal coba untuk keliling-keliling di sini dengan 15.000 nih guys. OTW 20.000 gitu guys ya. Mungkin satu cacing lagi mati udah kita. Mantap, udah kan dibilang kan udah tadi. Oke guys, jadi sekian dulu ya guys ya video kita kali ini ya guys. Aduh, tapi yang gede ini. Yang gede dulu kita cari ya guys ya, apakah yang gede ini mampu untuk kita tangkap atau kita tidak akan mampu selama-lamanya men. Kalau menurutku mampu lah kita lah guys. Wosh, gila bor si gendut as. Wosh, waduh gila asli guys, dipepet guys, gila loh. Semesta sedang mendukung, anda tidak bisa didukung. Ayo kita cek depan. Peace.